Mustafa, pengantin baru yang kehilangan istrinya ini, kembali menjalani pemeriksaan di ruang Reskrim Polsek Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis malam. Selain Mustafa, polisi juga memeriksa sejumlah anggota keluarga lain terkait kronologi kaburnya Fitri Sandayani. Mustafa masih menaruh harap jika istri yang baru dinikahinya itu dapat segera pulang. Ia enggan menduga adanya pihak ketiga yang dicurigai membantu kabur sang istri. Pasti dia cepat pulang, kasihanlah adiknya sama kakak-kakaknya. Kalau benar-benar dia kasihan, ya pulang daripada ntar kakaknya kena sasaran. Untuk sementara ini, kita masih praduga tak bersalah. Laporannya adalah orang hilang, itu saja. Berarti ini sekarang sudah masuk tahap apa? Masih mencari apa? Belum, baru dimintai keterangan untuk pelapor, yang mana itu pelapornya adalah suaminya sendiri. Kasus pengantin baru ini mencuat setelah seorang suami kebingungan dan melapor kehilangan istrinya yang pamit membeli es pada Minggu malam. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat.